Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya Armada Sumber Selamat. Di sini kita menggunakan armada dari MBS yang sudah kita review kemarin untuk busnya ini. Dan untuk liverynya ini adalah livery Sugeng Rahayu ya, atau Sumber Selamat. Dan ini cocoknya yang ini apa itu? Yang DC2 ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin berminat dengan modnya ini, bisa langsung menghubungi dari adminnya MBS ya, atau bisa juga mungkin ke Mas Yuli Indrayana. Terus bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung, dan jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap video terbaru dari saya. Nah, ini sudah keren banget ya, terlihat sangat mantap ini. Oh, lampu mayangnya nggak bisa menyala ya. Oke, kita tutup dulu ya untuk pintunya. Kita langsung jalankan aja. Nanti kita akan menuju dari Sragen ke Surabaya dengan menggunakan armada ini. Dan untuk speednya sendiri itu kencang banget ya, jadi enak banget buat teman-teman itu yang memburu apa itu penumpang atau di mode narik, itu keren banget pokoknya. Atau di mode pariwisata juga bisa. Wow, apa itu, suara mesinnya itu khas banget ya, kayak balap gitu loh. Ini kayaknya ini ya, kayak sound bawaan dari Malio langsung. Jadi keren banget ini. Cocok sekali dengan apa ini? Ini ya. Apa itu busnya ini, Sugeng Rahayu. Nah, ini langsung blong aja kanan. Yo, kanan sepi yo. Masuk pir. Yo, los. Wih, nabrak. Waduh. Sepion bagian kirinya kurang kelihatan ya. Ntar ini kita setting dulu teman-teman. Kita setting dulu. Wah, busnya sampai guling dong. Kurang kelihatan ya. Ketutupan sama ini. Apa terpalnya ini? Oke, udah. Wah, keren banget ini. Untuk teksturnya ini di busit versi 3.7.1 sangat keren banget ya. Ini kalau trafiknya ada yang bisa cepat, ini keren banget ini. Cocok buat ngeblong-ngeblongan kayak gini. Namun saya belum ini ya, memasangkan kode name trafik cepat. Ini trafiknya ori bawaan Malio semua ya. Nah, ini kenapa nge-lag ini? Oke, kita ngeblong aja lewat sini. Wis, ini untuk suspensinya mantul banget ini, jadi sangat mantap. Untuk manuvernya juga enak, kayak di aslinya gitu. Wis, mantap ini. Kita ngeblong.
Nanti kita akan mungkin sampai di Madiun aja ya, supaya durasinya itu nggak terlalu lama. Oh, sudah ada posko ternyata, posko ini Ramadan. Wih, ngeri-ngeri sedap ini. Saya baru tahu, ternyata sudah terdapat posko ya, buat persiapan mudik ini. Apalagi di Busit versi 3.7.1 ini kan, ini sudah banyak sekali untuk mapnya ya, jadi mungkin nanti makin mantap gitu. Apalagi kalau di mode pariwisata gitu ya. Mungkin ada trip trip pariwisata gitu juga mantap ya. Dan ini adalah loading map yang pertama. Nanti kita akan sampai ke Madiun ya. Ke Madiun di sana. Nah, kita sudah sampai di Madiun ini. Kita nyalakan headset saja. Nanti kita akan berhenti di terminal Purboyo Madiun ya. Coba kita pakai kamera luar aja. Wih, keren ya, mantap ini. What? Remnya kurang ketuk ini. Sternya agak susah ini teman-teman. Ini karena ya agak susah gitu untuk merekam. Duh, kenapa coba? Oke. Mungkin cukup sekian ya kita ini jalan-jalannya. Dan bila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.